Zilvia, benar sekali, memang ada tiga informasi menarik yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini dari Provinsi Aceh. Dan yang pertama ini terkait dengan napi yang Anda sebutkan sebelumnya, yakni dari Kabupaten Aceh Barat, di mana pihak lapas kelas 32B di Kota Melabuh Kabupaten Aceh Barat menggelar razia kepada seluruh napi yang ada di lapas tersebut. Nah, razia ini dilakukan untuk mendeteksi apakah para napi di sana ikut terlibat dalam mengedarkan narkoba di dalam lapas. Zilvia, razia ini digelar seiring dengan maraknya kabar tentang peredaran narkoba di lapas kelas 2B Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Ditambah lagi, pada Jumat lalu, pihak Polres Aceh Barat berhasil mengungkap seorang napi yang terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas ini. Untuk itu, petugas lapas mengadakan penggeledahan yang dilakukan secara mendadak pada seluruh napi dan ruangan sel. Zilvia, dalam razia ini seluruh napi diperiksa satu persatu, kemudian petugas menggeledah seluruh barang milik napi yang ada di dalam sel. Petugas tidak menemukan barang bukti narkoba dalam bentuk dan jenis apapun, namun petugas mengamankan handphone dan kartu yang ditemukan saat penggeledahan. Kepala Lapas Sulistiono mengatakan pihaknya akan terus melakukan razia serupa sebagai usaha untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Karena di bulan Maret ini saja, telah ada 3 kasus narkoba yang terjadi di lapas Aceh yang berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian.